Oke. So setelah kita beli, akhirnya kita ke tempat untuk check-in kapal itu. Itu pun kita menunggu sekitar 30 menit ya sayangnya, untuk semua orang bisa naik ke kapal semua. Terus sambil mungkin kita berangkat dari jam 5:30 petang ya, 5:30, 5:45 kayak gitulah. Akhirnya kapal mulai berangkat, itu di situ kita bisa lihat apa namanya? Pemandangan yang bagus, pemandangan banget yang bagus dari sunset banget sampai malam. Gak rugi. Pokoknya gak rugi, pokoknya bagus banget. Itu kan harusnya kita lihat fireflies ya. Tapi mungkin karena keseringan banyak manusia yang yang datang ke sana, ya bayangin aja kalau kamu jadi kunang-kunangnya itu ya. Maksud itu semua orang Paksain keluar gitu ya. Semua nungguin kamu gitu. Terus ada sih yang close to 2-3 gitu. Kita bisa lihat pakai mata, tapi di foto itu aku zoom sih. Aku coba untuk zoom, tapi memang kayak itu enggak kelihatan banget lah. Tapi kalau kamu ke situ sendiri pasti kamu lihat. Adalah beberapa ya di ujung-ujung, tapi sudah enggak sebanyak dulu katanya. Kalau dulu itu kan kayak satu pohon. Sekarang itu udah ya seperti itulah. Gua juga kalau jadi kunang-kunang pindah aja gua dari situ. Daripada dipanggilin terus tiap malam. Terus capek loh teman-teman. Sebab itu mereka kalau manggil itu kan per kapal ya. Jadi kapal itu kan dilengkapi nama tamu-tamu lagi, lampu-lampu untuk mancing. Ya, untuk mancing itu. Jadi bayangin aja kalau setiap satu kapal yang berlabuh di situ ya, terus mereka manggil, gila berapa kali kamu kurang nyaris keluar. Harus sifan gitu. Bener. Nah, kamu dulu ya itu ada apa? Nanti jadi bapak sifan sama gitu. Nanti bapak sama ibu yang ini aja gitu. Ayo teman-teman rakyatku gitu. Ngeluh juga, pening juga. Jadi kalau bilang kecewa sih enggak lihat fireflynya enggak apa-apalah. Aku sih enggak apa-apa karena kita enggak apa-apa ya sayang ya. Karena kasihan sih kunang-kunangnya. Ya. Sampai akhirnya kapal ini drop kami di hotel langsung. Seperti ini videonya. Yes. Oke, ketemu lagi teman-teman. Sekarang kita ini mau nikmatin sunset di sekitar Kampot River. Kita lagi nunggu boatnya. Mereka mungkin berlepas sekitar pukul 5 lebih sedikit waktu setempat lah. Kita tunggu selepas boatnya udah sampai ya. Botnya udah sampai. Oke, sampai ketemu nanti ya. Iya teman-teman, jadi ini mepet banget sebenarnya di jembatan ini. Semoga aja nggak ada apa-apa. Lihat nih, enak banget. Lihat nih, alright, yeah, wow. Jadi, oke. Akhirnya sekali lagi. Tapi ini lebih tinggi. Yes, sudah terlewati. There's another one. Ternyata ada lagi. Ini yang agak rendah nih. Kita udah mau sampai di hotel kita. Waduh, ini ngelewatin lagi nih teman-teman. Jadi harus tiduran kayak gini. Nah, oke, aman. Oke. Nah, ngelewatin tadi nih.
tempat kita. Terbalik. Udah malam, jam tujuan gitu. Terus banyak kapal-kapal yang bagus, terang lagi. Jadi mereka tuh mau manggil kelip, tapi kayaknya kelipnya tuh nggak keluar. Iya. Mereka tuh mau manggil kunang-kunang. Di atas bot ini banyak orang. Apa namanya? Gelap gulita. Gelap gulita. Oke guys, jadi kita udah sampai sini di tempatnya kita. Sudah selesai. So, bagus banget pokoknya. Iya. Yeah.